perkenalkan, nama saya Nis Nur Safarina Zainuddin. Saya perwakilan dari tim Mestek Mandua Majalengka. Ide awal kami bermula ketika kami mengamati mata pencaharian masyarakat di wilayah Majalengka. Alasan utama kami membuat proyek ini, yakni karena banyak sekali petani jamur yang mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, kami membuat suatu produk yang bernama Mestek atau Mushroom Technology. Perangkat ini menggunakan konsep teknologi cyber dan otomatisasi. Penggunaan teknologi Mestek untuk para petani jamur memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, yaitu stabilnya kondisi iklim lingkungan pada ruangan, meningkatkan hasil panen, itu mengedepankan produktivitas jamur tiram, efisiensi tenaga kerja terhadap para petani, dan dapat memonitoring atau mengontrol suhu secara jarak jauh dengan menggunakan handphone atau laptop. Ketika si Mestek ini dinyalakan, Mestek akan terhubung ke internet. Setelah itu, petani dapat mengontrol dan memonitoring keadaan suhu ruangan yang ada di kumbung tersebut. Selain kontrol secara manual, petani juga dapat melakukan kontrol secara otomatis. Kita namakan fitur tersebut sebagai fitur autopilot. Ketika fitur tersebut dinyalakan, motorik akan berjalan secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi ruangan tersebut. Jika suhu lebih dari 30 derajat, maka motorik yang ada di dalam kumbung jamur ini seperti pompa dan blower akan menyala untuk menstabilkan ruangan tersebut. Petani dapat merasakan kenikmatan dari Mestek ini. Biasanya dalam menyiram itu, satu kali menyiram itu 1 jam. Sedangkan ketika kita menggunakan Mestek ini, petani hanya memerlukan waktu 5-7 menit saja untuk menyiram. Untuk tahap uji coba, alhamdulillah telah kami ujikan terhadap para petani jamur, khususnya petani jamur di wilayah Majalengka. Dan alhamdulillah hasilnya pun sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya. Dan untuk ke depannya, insya Allah kami akan mengembangkan beberapa teknologi yang sudah kami buat dan kami rancang tentunya. Harapan tim kami, Mestek ini dapat terus selalu berinovasi sehingga tidak hanya dapat menyiram, tidak hanya dapat menstabilkan kondisi ruangan, tetapi juga dapat menambah produktivitas jamurnya menjadi lebih tinggi lagi.